Kementerian Sumber Manusia sedang mempertimbang untuk memperluas skim bencana kerja pekerjaan sendiri di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada mereka yang terlibat dalam sektor pertanian. Ketika ini, kewujudan skim berkenaan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri hanya diwajibkan ke atas pemandu teksi dan e-hailing. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata, skim tersebut amat baik bagi melindungi para petani terutama mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan yang berisiko. Ini untuk perlindungan masa depan mereka lah, masa depan mereka. Jadi kalau berjaya yang ini, barulah kita akan lihat kepada sektor-sektor yang lain. Itu sektor-sektor yang berisiko. Sektor berisiko. Jadi kalau ada sektor-sektor pertanian yang juga yang nampak ada risiko untuk menghadapi kemalangan dan sebagainya, maka kita akan fikir kemudian. Tapi atas pilot projek kita iaitu pemandu teksi ataupun e-hailing dan sebagainya. Ini yang kita sedang nak usahakan. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas melakukan lawatan ke projek tanaman cendawan Volvarilla di Kampung Musa Pedu dekat Parang Terap Kedah. Di bawah skim baharu itu, Perkeso menyediakan skim perlindungan untuk pemandu teksi atau individu yang menjalankan perkhidmatan seumpamanya di bawah skim perlindungan keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Skim tersebut menjadikan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.